KKI Rio gimana nih kabarnya, katanya udah balikan lagi. Terus salah paham juga bilang gimana ya, udah balikan juga sih. Kenapa kayak balikan gue? Wow, aku kurang enak baca. Aku nanti takutnya berlempang loh. Digendong sama pangeran dia. Mungkin dia bisa dijelasin deh, gimana proses balikannya ya. Bisa diceritain. Itu pas sudah putus kemarin, cuma apa namanya dia masalah pantulan itu nah, jadi akhir pas kita putus tuh kita kayak masih apa namanya di perasaan yang sama gitu, masih saya gitu. Jadi akhirnya 2 minggu atau sebulan gitu apa kita putus, dan akhirnya kita saling apa namanya ketemu lagi dan akhirnya balik ya. percaya sama netizen gitu. Aku udah ngomong jangan, gak usah percaya, gak usah ini rahasia aja. Ya udah, masih jalannya waktu ya udah. Kalau momen membalikan itu pasti ada sesuatu yang kayak lo harus menjaga apa apa gitu. Ada sesuatu yang lebih sifat atau perilaku gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih, karena kita orangnya berdua saling cemburuan ya. Jadi ya harus saling menjaga kepercayaan aja sih. Tapi Keke lagi sakit atau gimana? Lagi capek dia. Tadi dia baru nyampe dari apa Nganjuk jam 11, tadi dia jalan dari Nganjuk sampai tadi kalau nggak salah jam berapa tadi? Jam 2 atau jam 1? Nah, langsung ke sini. Kalau pertemuan kalian sejauh ini gimana? Sebenarnya kita putus ini baru ketemu, baru iya perdana dong. Baru balikannya kapan? Balikannya 2 hari yang lalu. Baru ya. Tapi ada rencana ke arah yang lebih serius nggak sih, kan udah dari putus terus balik lagi gitu? Kalau buat serius sih nggak dulu, karena juga masih 19 tahun juga, jadi ya jalan aja sih. Tapi dari dirinya sendiri udah bilang kalau misalnya aku mau serius, mau apa namanya lamar aku, langsung aja datang ke sini. Tapi aku udah jelasin ke dia kalau buat serius, buat jadi yang lebih serius lagi, soalnya aku nggak bisa jual deh. Ini dia ya, lagi aja. Awal yang aja balikan kamu sih. Dua-duanya pengen balikan. Pasti ada salah satu yang jalan. Nah, ada salah satu fans juga yang pernah apa cerita tentang DK. Pengen balikan juga, dan sama juga apa yang gue rasain juga ya. Jadi yang ngajak balikan itu sebenarnya tapi ya, Pak, yang gue kangenin dari sosok itu kayak apa yang sosok ya, senyumnya, lucunya dia, ketawanya dia, pokoknya karena si apa kayak itu ajaib orangnya. Gimana tuh orangnya kayak ajaib, kayak gak penyuka. Banyak itu anaknya ajaib. Dia pas lu putus katanya deket sama cewek ya? Bukan deket, itu apa teman? Teman apa teman? Karena gimana ya? Selama ini gue kayak jalan sama apa teman-teman cewek gue tuh kayak dianggap apa dianggap ini apa namanya pacarnya musuh. Jadi kayak gimana ya? Masa ya gue harus jalan apa sama cowok sih? Ya kan?
biar aneh. Ya lu gak niat mau ketemu orang jauh gitu? Tanggal 21 gua mau ke Penganjuk. Ngapain itu? Bawa serah-serahan gitu. Kayaknya mau ulta di tanggal 23. Jadi sekalian siapin kabar.